Ya Allah. Iki wis ning stasiun kereta pemirsa. Tapi syaratnya harus ana limpek pemirsa. Syaratnya harus disuruh suntik booster, vaksin booster pemirsa. Terus jerene ning sebelah rumah saya apa? Sebelah stasiun Poncol iki ana klinik. Bu Salsa meh golek klinik pemirsa ya. Aduh. Kesel pemirsa mlaku adoh. Tak golek klinik sik pemirsa ya. Terus moga-moga sono ana vaksin booster pemirsa. Aduh, nek ora engko ya ya ribet Bapak Sasa pengen mantuk pemirsa wis kangen anak-anake. Sebenere meh tak ajak nginep ning rumahnya adik sih. Tapi Bapak Sasa gak gelem. Aku tak golek sik pemirsa ya. Aduh ya Allah, saya ikuti terus perjalanan cerita hidup Bu Sasa pemirsa. Terus lama gak tahu arah Semarang pemirsa. Ya Allah. Sola.
Singkat cerita pemirsa, iki akhirnya numpak travel pemirsa karena ora iso numpak kereta. Mergo surati Bapak Salsa ternyata iku surat apa kontrol pemirsa, bukan surat untuk keterangan bahwa pasien tidak boleh vaksin. Ya Allah, ndek awan jerine iso. Terus aku ngenteni seharian penuh nang stasiun. Dadak tiket sing kedua sing duwe Salsa iku kan vaksin kedua bisa, tapi malam bilangnya habis maghrib. Pas tuku tiket jam 4 sore pemirsa, ternyata punya Bapak Salsa gak iso. Ya Allah, akhirnya bingung pemirsa, terus akhirnya numpak travel iki pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga lancar teko omah pemirsa. Guys, vlognya Bu Isasa ini di pemirsa ceritanya gimana berliku-liku panjang ceritanya pemirsa. Yes, Bu Isasa numpak mobil ini yang mabuk pemirsa, sirahnya ngeluh. Semoga ikuti terus hari-hari ini Bu Isasa ini di ceritanya. Ini saya ninggalin pemirsa, mungkin teko omah mampu sekitar jam 10-an, jam 10 malam pemirsa. Yes, pokoknya vlog Bu Isasa ini di pemirsa. Mengikuti hari-hari ini bisa saya terima kasih. Yes, pokoknya saatnya berbaik sasa pemirsa yo. Nek meh numpak bis malah munggah medun pemirsa. Engko pindah bis nek sampai teko cepu iku pindah beberapa kali. Dadine iki mau ditawani tak becak yo wis pira-pira yo tak iki pemirsa. Dibayar sing penting teko omah. Wis pokoke semene iki terus. Selamat malam pemirsa. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.